Untuk di malam tanggal 14 Oktober 2022, untuk Sinar Jaya malam ini tersisa 4 armada. Ada 74DX untuk Jakarta Prodadi dan ada 47J untuk Jakarta Wonosobo dan 1PX untuk Jakarta Tegal Slawi. Jadi ini untuk angkatan terakhir Sinar Jaya malam ini di tanggal 14 Oktober 2022. Selain Sinar Jaya, ada satu armada yang baru masuk, Dewantara Ayu, untuk mengisi len Tegal Slawi Pia Bumi Ayu. Jadi untuk malam ini ada 4 armada, selain Sinar Jaya ada Dewantara Ayu. Untuk 74DX Jakarta Prodadi langsung diberangkatkan. Untuk 74DX hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Menyusul 4J Sinar Jaya Jakarta Wonosobo, ini mobil online-nya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan malam ini. Untuk Sinar Jaya 4J-nya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Jadi untuk Sinar Jaya-nya tersisa 1PX untuk mengisi len Tegal Slawi Margasari. Dan ada 1 armada M Dewantara Ayu untuk Tegal Slawi Pia Bumi Ayunya. Menyusul M Dewantara Ayu berangkat malam ini. Untuk Dewantara Ayunya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Jadi tersisa 1 armada lagi untuk malam ini tanggal 14 Oktober 2022. Tersisa 1 armada Sinar, 1PX mengisi len Tegal Slawi Margasari. Untuk 1PX ini sebentar lagi juga akan diberangkatkan karena penumpangnya udah banyak. Nah, untuk 1PX-nya berangkat Sinar Jaya terakhir nih. Untuk 1PX hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Oke teman-teman, untuk malam ini untuk bis yang ke Jawanya habis untuk Sinar Jaya Group. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video Bang Jo Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Jo Channel biar bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.